Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba walam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, wa bihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madha tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah Jumat, tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan detik menit hari minggu bulan dan tahun Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih, kasihnya yang tak terbilang, yang maha penyayang, sayangnya yang tak terhingga, dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala sampaikan umur kita hari ini yang disebut dengan hari sayyidul ayyam, induk raja daripada hari, tepat pada tanggal 6 Zulqa'idah 1444 Hijriah, bertepatan pula pada tanggal 26 Mei 2023 Masehi. Maka segala nikmat yang kita rasakan saat ini kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tetap tercurah buat nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Sidang jemaah Jumat, tamu Allah yang kami muliakan karena Allah, sebelum khatib menyampaikan mau'izah singkat pada siang hari ini, khatib mengajak diri pribadi dan kita bersama selalu berada dalam jalan Allah, tentunya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya di jalan ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hidup kita dengan rezeki yang berkah, umur yang berkah, anak yang saleh dan salehah, akhir yang husnul khatimah setelah kaki menginjakkan di tanah yang berkah, yaitu tanah suci dan tanah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala memberikan surah yang ke-14 itu bernama adalah surah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala memberikan 30 juz, 114 surat,
6666 ayat. Di antara 114 surat tadi, ada satu surah yang ke-14-nya disebutkan nama Nabi. Nabi ini digelar dengan Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Namun gelar ini bukan hanya sembarang gelar. Kalau hari ini kita mendapatkan S1, 2 sampai doktor, profesor, tentu perjuangannya yang begitu luar biasa. Baik fisik, baik materi, baik waktu, maka begitu juga yang terjadi dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia mendapatkan gelar Khalilullah ini setelah beberapa ujian, cobaan, bahkan nyawa, bahkan anak yang Allah uji terhadap dirinya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim ini, nama ayahnya adalah Azar. Dia tinggal di negeri yang disebut dengan negeri itu Babel ataupun negeri Babilonia, di mana di sana adalah orang yang hidup menyembah berhala. Maka yang luar biasanya lagi, mereka yang menyembah berhala itu, yang tukang pahatnya ayahnya sendiri yang bernama Azar. Maka apa yang terjadi? Ujian demi ujian yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim tak henti sampai daripada hayatnya dia meninggal dunia. Apa ujian yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Ibrahim ketika berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, wa idh qala Ibrahim li abi azar atattakhiduna li ashaman li ahliha. Ketika Nabi Ibrahim melihat ayahnya dan para kawan-kawannya membuat patung yang berbentuk manusia, ada hidung, ada mata, ada tangan, ada kaki, maka apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Hai ayahku, atattakhiduna li ashaman li ahliha. Sungguh perbuatan ini adalah yang dimurkai oleh Allah. Ini namanya mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dijawab oleh ayahnya, harikuhu, hai Ibrahim, engkau baru lahir. Ini adalah daripada ajaran nenek moyang kita yang mesti kita lestarikan, yang mesti kita teruskan, menyembah berhala ini. Maka di negeri Babel itu mempunyai kebiasaan ketika nanti hari raya, maka mereka meninggalkan kampung Babel, kemudian menyerahkan makanan, menyediakan minuman di depan patung tersebut. Maka ketika hari raya datang, makanan sudah disediakan, maka ditinggalkanlah patung-patung yang di depannya itu disuguhkan makanan. Maka apa yang terjadi? Maka terbesitlah di dalam hati Nabi Ibrahim, ketika nanti ayahnya pergi dengan para kawan-kawannya, maka dia akan meluluhlantakkan, akan menghancurkan semua berhala-berhala yang dipahat oleh ayah dan kawan-kawannya ini. Maka ayahnya Azar berkata kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, hari ini kita hari raya, mari kita meninggalkan kampung Babel ini dalam rangka hari raya. Maka Nabi Ibrahim menjawab, inni sakim, saya sakit, tak bisa keluar, wahai ayah. Kalau engkau mau keluar, pergilah, aku yang tinggal sendirian di sini. Maka seketika mereka keluar, maka Ibrahim tinggal sendiri. Maka kesempatan pun sudah didapatkannya, diambillah oleh Nabi Ibrahim kampak yang besar di antara semua berhala-berhala yang sudah dipahat oleh ayah dan kawannya itu. Dengan bismillahi Allahu Akbar, maka dihancurkan. Kecuali satu berhala, berhala yang paling besar, yang ini menjadi senjatanya nanti untuk menghadapi ayah dan kawan-kawannya. Setelah semua berhala kecuali yang besar dihancurkan, kemudian kampaknya itu diletakkan di depan berhala yang besar tadi. Maka apa yang terjadi ketika mereka pulang? Maka melihat
daripada Tuhan-Tuhan mereka itu hancur. Qalu wajadana aba'ahum fi dalalim mubin. Siapa yang telah berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, maka kami akan membunuhnya. Maka sidang jemaat yang dirahmati Allah, saat itu yang tinggal hanya seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Maka Ibrahim dipanggil, "Hai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini?" Ibrahim diam. "Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Nabi Ibrahim pun diam. "Hai Ibrahim, kalau engkau tak mau menjawab pertanyaan ini, maka akan aku bakar engkau," kata ayahnya sendiri. Maka disinilah peristiwa di mana Nabi Ibrahim itu terkenal dengan peristiwa mukjizat tak hangus dibakar oleh api. Maka dijawablah Nabi oleh Nabi Ibrahim, "Hai ayahku, fas'aluhum kabiruhum hadha in kuntum la ta'lamun." Kalau engkau ingin tahu siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian, maka tanyakanlah kepada patung yang paling besar itu. Kenapa demikian? Karena di depan patung itu ada kampak yang paling besar. Maka melihat daripada pernyataan itu, berkatalah ayahnya tadi, "Hei Ibrahim, engkau tahu dia patung tak bisa berjalan. Dia patung tak bisa berbicara. Tak mungkin dia akan menghancurkan seluruh dari Tuhan-Tuhan kami ini." Maka dengan kepintaran Nabi Ibrahim tadi, apa yang terjadi? Dia berkata, "Kalau begitu wahai ayah, kenapa juga engkau daripada menyembah patung ini? Sudah tahu dia tak bisa berjalan, tak bisa berbicara, tak bisa menolong." Maka di dalam satu riwayat diceritakan, makin marahlah orang negeri Babel kepada Nabi Ibrahim, sampai daripada ibu-ibu yang ada di negeri Babel bernazar, kalau Nabi Ibrahim nanti dibakar dia, maka dia akan menyediakan makanan yang banyak. Maka dikumpulkanlah kayu-kayu dari hutan. Setelah kayu itu dikumpulkan dibakar, maka seketika dibakar api itu sudah menjulang tinggi dan panas sepanasnya. Maka Nabi Ibrahim itu dilempar oleh seorang yang bernama Hayazan. Hayazan ini adalah orang yang membuat ketapel. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan diikat, tapi dilemparkan kepada api yang panas tadi. Ini ujian yang kedua. Sudahlah dia melawan ayahnya. Kemudian yang kedua, ujian yang luar biasa lagi, dia akan dibakar. Apa yang terjadi seketika mau dilemparkan kepada api yang panas tadi? Maka doa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Ibrahim? Mengangkat tangannya kepada Allah. "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, menjadi pendinginlah, menjadi peselamatlah atas diriku. Maka Nabi Ibrahim dilemparkan kepada api yang panas tadi. Maka dalam suatu cerita yang luar biasa diceritakan, tak sedikit pun daripada tangan kaki tubuh Nabi Ibrahim terbakar oleh api. Daripada 40 hari 40 malam dia berada di dalam api yang panas tadi. Mau mati api lagi, dia unggun lagi kayu. Maka apa kata Nabi Ibrahim? "Tak sedikit pun aku merasakan kenikmatan lebih indah, lebih nyaman, lebih mulia rasanya di dalam api tadi dibandingkan di dunia ini." Allahu Akbar. Tak sampai di situ, Nabi Ibrahim diuji melawan ayah, lulus. Nabi Ibrahim diuji dari dibakar api, lulus. Ada yang luar biasa lagi, yang ketiga. Sampai di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah sampai berumur 86 tahun. Doa ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Apa doa Nabi Ibrahim? "Rabbi habli minas salihin." "Ya Rab, berikan aku anak yang soleh." Maka dalam satu cerita riwayat, Nabi Ibrahim itu mempunyai dua istri. Pertama istrinya bernama Sayyidah Sarah. Yang kedua bernama Sayyidah Khadijah. Maka ketika dia menikah dengan Sayyidah Khadijah,
maka lahirlah anak. Anak itu bernama Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Tapi tak sampai di situ. Ternyata lahir pun anak yang sudah ditunggu 86 tahun. Ketika dia sudah berumur sewajarnya, dia bisa berbicara menolong ayahnya. Maka tiba perlu ujian yang luar biasa lagi. Apa ujian yang pertama? Nabi Ibrahim itu dipintrahkan oleh Allah untuk mengantarkan Hajar ini dengan Ismail ini ke negeri yang tandus. Di negeri yang tidak ada orang. Itulah negeri yang kita sebut hari ini, Mekah Al-Mukarramah. Sampai di situ ditinggalkannya oleh Nabi Ibrahim, Sayyidah Hajar dengan Nabi Ismail. Tak lama kemudian datanglah perintah Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Hai anakku, demi Allah, ayah bermimpi yang dalam mimpi ayah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh menyembelihmu. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Dengan terhadap mimpi ini, apa pendapatmu wahai Ismail? Maka anak soleh menjawab seketika pertanyaan itu dikeluarkan oleh ayahnya tadi. Apa yang dijawab oleh anak soleh tadi? Satajiduni wahai ayah, laksanakanlah. Satajiduni wahai ayah, lakukanlah. Insyaallahu minas sabirin. Semoga Allah nanti mempertemukan aku sebahagian daripada orang-orang yang saleh. Maka peristiwa ini diabadikan juga di tempat yang mulia, yaitu di kota Mekah. Ketika kita melewati Padang Arafah, masuk kita di Muzdalifah, nanti kita nampak warna putih Mina. Sebelah kirinya ada tugu yang putih. Disitulah diabadikan peristiwa Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Ismail. Apa yang terjadi seketika mau disembelih tadi? Berpesanlah Nabi Ismail, hai ayah, sebelum engkau sembelih aku, pertama tajamkanlah pisaumu ayah. Ini yang menjadi dalil seketika kita berkurban untuk menajamkan pisau hewan kurban kita. Yang kedua, berpesan Nabi Ismail, hai ayah, sebelum engkau menyembelih aku, angkatlah jubahmu ayah, supaya nanti tak kena jubahmu dengan percikan darahku. Supaya nanti ibundaku Hajar tak bertanya-tanya tentang diriku. Apa ini makna? Ini menjelaskan ketika berkorban, hadirkan keikhlasan, ketaatan, tidak ada lagi menyebut-nyebut daripada hewan korban kita. Yang ketiga, pesan Nabi Ismail, sebelum daripada aku disembelih hai ayah, maka bacakanlah doa, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal minna ya Karim, dan bertakbil. Ketika mau dibaca bismillah ya Allahu Akbar, maka pisau tadi tak sanggup menyembelih lehernya Nabi Ismail. Yang keduanya pun begitu. Sampai yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungannya. Digantilah hewan kurban tadi dengan seekor kibas. Allahu Akbar. Apa daripada kisah yang luar biasa ini memberikan makna kepada kita. Hari ini kita mungkin tak sanggup sepesabarnya Nabi Ibrahim. Hari ini kita tak mungkin, tak sanggup rasanya untuk mengorbankan anak yang ditinggalkan. Kemudian menyembelih anak yang ditunggu selama 86 tahun. Maka setidaknya dengan kita tidak bisa sabar, tak bisa mengorbankan anak kita, maka kesempatan telah hadir kembali. Yaitu kita berkurban tahun ini. Dengan kita memberikan rezeki kita sebanyak 2.600.000, 2.800.000 ataupun sampai 3 juta rupiah. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan falam yudhi fala taqrabanna musallana. Kata Nabi, siapa orang yang mempunyai kemampuan, siapa orang yang mempunyai lapang rezeki, kemudian falam yudhi, tak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana,
Maka jangan sesekali, kata Nabi, melihat daripada ataupun mendekati tempat solat kami. Allahu Akbar. Mendekatinya saja tak boleh, apatah lagi memasukinya. Ada lagi hadis yang lebih khusus yang menceritakan tentang kurban ini. Apa yang kata Nabi? Fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamah. Nanti ternyata kurban ini akan datang di yaumil qiyamah. Kalau hari ini kita punya mobil, punya rumah, belum tentu dia datang nanti di yaumil qiyamah. Tapi kurban tadi, fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamah bi quruniha bi as'aliha, dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kukunya, datang kepada kita seolah-olah berkata nanti hewan kurban tadi, "Hei Pak Haji, hei yang sudah berkorban, naiklah atasku biar aku antarkan engkau menuju Allah Subhanahu wa taala." Allahu akbar. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada rezeki, ada kesempatan, maka berkorbanlah. Sudah berkorban, maka buatkan korban itu atas nama ayah kita, atas nama ibu kita, ataupun adik kita, ataupun kakak kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah menerima daripada ibadah korban yang pada intinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya'ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimmu salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala li sayyidina muhammad. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Allah dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah yang berputus asa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. يا الله رب هب لنا من الصالحين، رب هب لنا من الصالحين، رب هب لنا من الصالحين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيما فيه من الآية وذكر الحكيم واستغفره إنه هو الغفور الرحيم.